Informasi pilihan berikutnya, saudara, pemuda bakar rumah tetangga. Diduga karena dendam lantaran adiknya menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan, seorang pria di Wakatobi, Sulawesi Tenggara ini nekat membakar rumah tetangganya. Pelaku juga sempat mengejar pemilik rumah dengan senjata tajam. EN tak berkutik saat ditangkap polisi di rumahnya di Desa Liatogo, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ia ditangkap karena nekat membakar rumah tetangganya pada Senin 17 Juni 2024 lalu. Pelaku sengaja membakar rumah karena dendam terhadap anak pemilik rumah yang diduga memperkosa dan membunuh adiknya 6 tahun silam. Saat kejadian, pelaku juga sempat mengejar pemilik rumah dan melukai warga yang berusaha memadamkan api. Dan tegas, Polsek Banyuwangi Selatan berhasil meringkus pelaku pembakaran rumah yang rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian. Adapun modus dari kejadian pembakaran rumah tersebut, itu karena dendam. Pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polsek Liatogo dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Devriat Noneke, Kompas TV, Wakatobi, Sulawesi Tenggara.